Boleh minta menunya? Apa? Nasi ayam sama jeruk satu. Si Mas, sale. Selamat sore. Halo Tita. Ya Ciko sekarang sedang berada di rumah makan Padang Fajar Indah. Bunda mengucapkan selamat hari jadi yang ketiga. Semoga kita tambah awet, tambah sayang, dan saiyo sakato. Terima kasih. Bunda mau makan dulu ya. Ini fotonya, Mbak. Ini orangnya. Sugeng dalu, Mbak Tita. Simbah di sini mau mengucapkan sugeng anniversary kaping telu. Mugi-mugi bisa awet, langgeng, lan tambah sayang. Mwah. Yen ing tawang ono lintang. Loh. Foto saya mau diapain, Mbak? Mana sini? Foto cewek saya. Alah. Lali, Mbak. Mana? Mbak. Minta. Foto cewek saya ini ya. Udah. Permisi, Mbak ya. Makasih. Ini syuting teh. Ini saya teh Ciko Kabayan ya, dibilangnya sama anak-anak sini juga. Saya mau susah ngomongnya, langsung to the point aja. Saya teh di sini mau ngucapin happy anniversary yang ketiga buat Neng, si Neng Tita. Akang teh sebenarnya malu kalau mau ngucapin langsung. Tapi ya, gimana ya? Oh iya, Neng Tita. Kenapa teh alasan Akang ngambil syuting di sini? Soalnya di sini teh tempat berseminya cinta Akang ke Teh Tita. Akang harap teh ke depannya kita bisa langgeng sampai aki-aki kan ini. Akang apalagi ya, udahlah cukup sekian dari Akang ya. Terima kasih, hatur nuhun pisan. Akang haus, Akang mau ngopi lah, mempanggil si Itang. Itang, di mana teh kopi Akang? Ya, dadah, terima kasih.
Tuan, tuan, bangun tuan. Ada apa? Mau syuting ini. Syuting? Tuan. Oh, itu syuting. Kameranya. Itu kamera? Iya. Aja, aja. Terima kasih. Aja, aja. Tuan. Aja, aja. Aja, aja. Nehi, nehi. Good afternoon. Hello, Tita. My name is Apu Chico Punjabi. Langsung syuting dari Mumbai, lho. Apu cuma ingin mengucapkan happy third anniversary buat Tita. Apu harap semoga kita dapat awet dan langsung selalu. Terima kasih. Thank you. Bye-bye, bye Tita, bye. Kan ku curi semua kata cinta untukmu, kan ku jiplak semua lagu cinta untukmu, kan ku contek semua surat cinta untukmu, agar supaya dapat hatimu. Kan ku jadi semua puncak gunung Everest, kan ku beri semua bulan di planet Pluto, kan ku cari-cari di tumpukan jerami, agar supaya dapat curi perhatianmu. Biarkan